Astra Group Medan itu melakukan acara vaksin gotong royong. Ya, jadi sesuai dengan program pemerintah juga, di mana kita melakukan vaksin gotong royong tahap 1 sih untuk yang kali ini. Itu dengan partisipan sekitar 151 karyawan Astra sih. Jadi yang di luar yang belum vaksin pemerintah, kita juga fasilitasi dengan vaksin gotong royong. Itu khusus karyawan Astra tadi. Ya. Ya, jadi memang ya targetnya. Targetnya memang dari kita 100% karyawan Astra Group di Medan itu harusnya sudah divaksin. Jadi baik yang vaksin oleh pemerintah maupun yang vaksin gotong royong gitu. Jadi memang kita sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa seluruh karyawan kita itu wajib divaksin. Pagi tadi jam 8 sampai nanti jam 3 gitu. Jadi memang untuk mencegah kerumunan kita sudah bagi-bagi juga. Jadi dari seluruh perusahaan grup Astra tadi kita bagi-bagi sesuai dengan per jamnya berapa yang datang gitu. Prokesnya ketat ya? Ya, jadi kita kalau bisa lihat nih dari awal pun kita sebenarnya untuk registrasi kita bagi dua. Kita sudah sediakan juga hand sanitizer dan juga sarung tangan. Jadi sarung tangan plastik buat teman-teman di sini itu biar juga aman lah. Jadi pada saat masuk ke sini pun tidak sembarangan. Jadi untuk masuk ke area UT ini, gedung UT yang kita pinjam, itu kita mewajibkan karyawan ini untuk rapid test. Untuk rapid test swab. Jadi mereka harus sudah rapid test swab dan hasilnya negatif baru bisa masuk ke lokasi kita. Itu pribadi? Enggak, dari kantor. Jadi memang untuk Astra kita ibaratnya menjaga juga lah agar acara ini juga aman dan safety. Termasuk panitia.